الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الحسيب على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudaraku sidang Jumat yang dikasihi, saya berpesan dari saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita mentaati segala titah perintahnya, dan dalam masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita diberikan kejayaan dan keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kehidupan manusia tidak akan sempurna jika tidak ada peraturan dan undang-undang. Peraturan dan undang-undang akan menjadi sia-sia jika sekiranya tidak dipatuhi dan ditaati. Peraturan yang diatur bukanlah untuk menyusahkan kehidupan manusia, tetapi sebaliknya, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan hidup kita semua. Sejarah peperangan Uhud yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah memberi pengajaran yang amat besar kepada kita semua betapa ketaatan kepada pemimpin adalah sesuatu yang dituntut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan kepada sebahagian daripada tentera Islam yang diberi tugas untuk menjadi pasukan pemanah agar tidak meninggalkan kedudukan mereka di atas bukit pemanah sekalipun kalah atau menang. Paduan pasukan Islam pada peringkat awalnya telah berjaya menewaskan pasukan musyrikin Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun apabila sebahagian besar daripada pasukan pemanah meninggalkan kedudukan kerana melihat harta walimah, maka Khalid Al-Walid melakukan serangan balas sehingga menyebabkan keadaan menjadi kelam kabut di pihak tentera Islam, serta mengorbankan 70 orang sahabat, dan baginda Nabi SAW turut mendapat kecederaan. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, mentaati perintah pemerintah atau pemimpin adalah satu kewajiban. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sepotong hadis An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala As-sam'u wa tha'ah As-sam'u wa tha'atu 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la tha'ah. Rawahu Bukhari. Maksudnya daripada Abdullah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim, sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai, selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan, maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, mentaati pemimpin adalah salah satu sebab datangnya pertolongan dan rahmat daripada Allah. Setiap muslim dituntut untuk bersabar dalam mentaati perintah pemimpin dan pemerintah.
Sekalipun perintah tersebut kadang-kadang tidak disukai oleh kita, tetapi jika perintah tersebut menjurus kepada kebatilan dan kemaksiatan, maka tidak lagi wajib untuk kita mentaatinya. Saudaraku sidang jemaat yang dirahmati Allah, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, serta taatlah kepada ulil amri, para pemimpin dari kalangan kamu. Sebahagian ulama tafsir menjelaskan pandangan mereka terhadap ayat di atas ini dengan menyatakan bahawa ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah hanyalah terikat dengan ketaatan mereka kepada Allah serta Rasulnya. Justeru, ketaatan kepada arahan para pemerintah adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang ma'ruf sahaja. Ini bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Rawahu Bukhari. Maksudnya, dengan dan taat kepada pemerintah itu merupakan suatu perkara yang hak, yakni kemestian, selama mana mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Apabila mereka, yakni pemerintah, mengarahkan kepada maksiat, maka tidak wajib dengar dan taat pada arahan tersebut. Oleh yang demikian, sekiranya sebarang arahan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu merupakan suatu kebaikan serta mendatangkan maslahah kepada rakyat, sama ada arahan tersebut disukai oleh rakyat atau tidak, maka ianya wajib dipatuhi dan ditaati. Ini bertepatan dengan kaidah fiqh yang masyhur, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati manukum bil maslahah. Maksudnya, urus tadbir pemerintah ke atas rakyat adalah terikat dengan maslahah. Syekh Shihabuddin Al-Qasqalani dalam syarahan beliau ke atas hadis Ibnu Umar tersebut menyatakan, ketaatan terhadap arahan-arahan mereka, yakni pemerintah, adalah wajib. Dan ini meliputi para pemerintah umat Islam, sama ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga selepas baginda, selama mana suruhan tersebut bukan terhadap perkara maksiat. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi, mentaati arahan pemerintah yang bersifat ma'ruf adalah wajib hukumnya. Yang tidak wajib diikuti ialah sekiranya arahan tersebut menjurus kepada dosa dan maksiat. Sebagai contoh, sekiranya pemerintah memerintahkan untuk ditinggalkan salat, maka ini adalah arahan yang haram dipatuhi kerana ia yang bercanggah dengan perintah Allah. Namun sekiranya pemerintah atau pihak kerajaan mengarahkan kita untuk mengeratkan jumlah jamaah bagi solat Jumaat secara bertempuh disebabkan wabak COVID-19, atau pihak kerajaan mengarahkan agar dilakukan penjarakan sof solat jamaah di masjid bagi mengekang penularan wabak penyakit berjangkit ini, maka ini adalah satu arahan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan rakyat yang mesti dan wajib dipatuhi oleh setiap daripada kita. Maka sebarang usaha untuk mengelakkan sebarang kemudaratan dan gangguan penyakit berjangkit kepada umat Islam juga turut termasuk dalam perbuatan sedekah. Demikian juga disebut kaidah fiqh, darul mafasid aula min jalbil masalih. Maksudnya, menolak mafsadah, yakni keburukan, adalah lebih utama berbanding mendatangkan kebaikan. Justru, arahan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah atau kerajaan adalah bersifat menolak sedaya mungkin faktor-faktor yang boleh mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, meskipun terpaksa menepikan beberapa masalah-masalah yang tertentu. Maka jelas ianya wajib dipatuhi oleh kita semua, dan sama-samalah kita doakan agar keadaan ini akan berakhir tidak lama lagi. Mudah-mudahan kita akan dapat kembali hidup dan beribadah seperti biasa, seperti mana sebelum ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh
Maksudnya, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurnian yang melimpah-limpah berkahnya dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَ اللهم صل وسلم وكفاك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب العجم وإمام الطيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سمام الله وحضور الخبر وأن تربوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان باتشاه وولي عهده وليا ترعمت مليا تنكو شرف الدين باتشاه ابن السلطان صلاح الدين وجنب سلط الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.
واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.